Assalamualaikum. 2 minggu gak upload video. Kondisi terakhir saat ini, setelah 2 minggu kita tinggal dengan perawatan yang seadanya, dan dosing masih auto dosing pakai Big 3 dan Opox. Kondisinya seperti ini. Untuk terumbu masih banyak yang masih sehat, alhamdulillah. Tapi ada kolang-kaling kembang yang kemarin ada semacam spong, ternyata di tengah-tengahnya ada yang sakit, akhirnya jadi kurang bagus, di tengah-tengahnya ada yang mati sedikit. Nah ini ada 2 cm yang sudah putus itu tengah-tengahnya. Untuk kolang-kaling cendol masih oke, gak ada masalah. Ini ada yang baru, saya lupa namanya, yang merah ini. Terus sama akropora juga baru saya nyoba, karena informasinya akropora ini agak susah, tapi saya coba dulu untuk mix reef. Selendrum juga masih bagus di situ, cuman yang ini yang baru, selendrumnya masih hijau. Nah ini selendrumnya agak gelap hijaunya. Kacang juga masih bagus. Di sini saya mencoba kulitnya, saya taruh di sini semuanya, biarnya nanti jadi koloni yang beraneka warna. Terus untuk kulit matahari, sebelumnya kena brown alga, sekarang sudah hilang, sudah memutih, tengah-tengahnya sudah bagus. Nah ini ada tos. Nah, saya punya tos 2, yang satu ini, yang satu satunya agak gelap warna ungu metalik, ujung-ujungnya bindi-bindi metalik. Babutnya juga masih oke. Terus ini apa ya, bahasa yang namanya kerang kuku apa-apa ini namanya, masih oke. Nah ini untuk anemon piring, yang satunya udah tewas, tinggal ini. Jadi mungkin saya salah penempatan kemarin, kurang arus, jadi seperti itu. Nah ini ada batu hiu warna apa ini, ungu, masih oke juga. Mungkin penempatannya nanti akan saya pindah karena kurang arus, terusnya kurang, jadi kurang melambe-lambe. Untuk pasirnya setelah saya kasih bintang pasir kemarin, jadi lumayan sudah mulai bersih. Yang kalau sebelumnya menyoklat, sekarang sudah mulai memutih lagi. Udah lumayan, saya kasih 2 dengan ukuran tangki yang 150x60x60. Untuk dosing masih tetap pakai Big 3. Untuk nopoxnya, karena untuk perawatan kemarin dosingnya saya kasih di 15 karena sempat tinggi untuk nitrat dan fosfatnya. Nitratnya di 50, fosfatnya 0,25 kalau nggak salah, 0, berapa saya lupa. Terus untuk Big 3-nya saya lupa kemarin ukurannya berapa, nanti saya cantumin di sini untuk Big 3-nya ukurannya seberapa. Oke, sementara ini dulu untuk update status keceh banyu asin. Oke, salam keceh banyu asin.